Hello Ginters, dilansir dari kompas.com. Taiwan pada Selasa 9 Agustus 2022 memulai latihan anti-invasi Cina dengan latihan artileri tembakan langsung untuk mensimulasikan pertahanan pulau itu dari serangan. Latihan anti-invasi Cina digelar beberapa hari setelah latihan militer Cina di sekitar pulau dengan pemerintahan sendiri tersebut. Cina melakukan latihan perang terbesarnya di sekitar Taiwan pekan lalu sebagai tanggapan marah atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi. Pelosi adalah pejabat tertinggi Amerika Serikat yang mengunjungi Taiwan dalam beberapa puluh tahun terakhir.